ada satu wawancara iaitu mengenai dengan penulis tempatan dan mengundang seorang tetamu kita. Siapa, Wali? Baik, alhamdulillah bersama kita pada pagi ini di studio siaran ialah yang mulia Sirna Rawi ya, bin Sirna Rawi bin Bizzah bersama kita pada pagi ini. Selamat pagi, selamat pagi tuan. Apa khabar pagi ini tuan? Baik, sihat ya? Sihat. Ya, alhamdulillah. Baik. Ya, insyaAllah tetamu kita ini nanti akan sedikit sebanyaklah ya mengongsikan bersama dengan auda penonton mengenai dengan pengalaman-pengalaman beliau ya di dalam bidang penulisan ini nanti insyaAllah tuan ya. Dan juga mungkin kita boleh mengetahuilah ya beberapa buku-buku yang pernah pun beliau terbitkan ataupun beberapa karangan ya ataupun hasil karya beliau. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi mengenai dengan apa bahan yang akan dibawakan ini nanti, apa kata kita kenali lebih dekat lagi tetamu kita pada pagi ini. Baik ya tuan Sirna Rawi ya. Ya, saya pada lebih selesa dipanggil Sirna ataupun Awin. Kalau bagi dalam lebih selesa dengan Awi. Awi. Awi ya. Tapi dalam bidang penulisan saya menggunakan dua nama, Awi ataupun Edi. Awi ataupun Edi ya. Untuk dalam penulisan. Dalam bidang penulisan menggunakan pakai Awi ataupun Edi. Edi. Okay. Ya. Baik, ya. Jadi mungkin ada di antaranya sudah pun mengenali barangkali ya dengan penulis Edi ini. Ya, jadi mungkin sebagai mukadimah untuk kita ni memulakan segmen wawancara ini, mungkin dapat ceritakan sebagai seorang penulis dalam latar tempatan belakang ini. Mungkin dapat diceritakan latar belakang sebagai seorang penulis. Okay. Nama saya Sirna Rawi bin Bizzah. Berasal dari kampung Bukit Udlal Tutong lah. Sekarang ini bertugas di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas sebagai penolong pengarang. Dan sudah berkhidmat di sana lebih kurang lebih 15 tahun lah. Dan sebelum ini pernah bertugas di Jabatan Pengangkutan Darat sebagai kerani sebelum berpindah ke Dewan Bahasa. Baik, jadi, alhamdulillah ya, 15 tahun. 15 tahun. Lebih 15 tahun dalam bidang mengambil masa yang lama. Satu tempoh yang agak lama. Betul. Juga dan pastinya banyak pengalaman-pengalaman ya yang telah pun didapatlah melalui apa bekerja selama 15 tahun ini. Baik, mungkin boleh menerangkan sedikitlah ya mengenai dengan bagaimana timbulnya idea ya dan juga minat untuk apa meneruskan dalam bidang tulisan ataupun penerbitan ini. Okey, saya mula berkecimpung dalam bidang penulisan ini sejak dari sekolah menengah lagi ya. Waktu itu saya menjadi salah satu ahli joran kuasa untuk magazin sekolah. Dan di sana ada mengumpul bahan, membaca artikel-artikel yang disumbangkan oleh para pelajar. Dari sana mula timbul untuk mencuba menulis karangan lah di sana. Jadinya secara perlahan-lahan lepas dari sekolah, saya memberanikan diri lagi untuk menghantar saya punya artikel ke salah satu akhbar yang ada di Brunei, iaitu Media Pemata, dalam ruangan misteri. Pada mulanya memang karya saya itu tidak diterbitkanlah, mungkin ada sebab-sebab yang tertentulah yang mungkin tidak kesesuaiannya pun ataupun tidak sesuai ataupun kurang daripada tapi saya mencuba lagi untuk berusaha untuk memperbaikilah penulisan dan akhirnya mula diterbitkanlah di Merdeka Pemata dalam ruang mesti ya. Sejak itu saya makin orang minat untuk mencuba lagi untuk menulislah dalam ruangan yang ruangan mesti yang permulaan itu. Setelah itu saya cuba untuk menghantar kerja saya ke dalam majalah, majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka utama, contohnya seperti Mekar dah. Di sana walaupun ia kira karangannya berbentuk ringkas, simple, tapi apabila karya kita sudah terbit, macam ada rasa macam keinginan lagi. Kira ada penghargaan lah untuk seorang penulis untuk memberikan sumbangan lagi lah. Dan selepas itu mencuba lagi ke peraduan-peraduan yang dianjurkan sama ada dari Dewan Bahasa ataupun jabatan-jabatan lain lah, dan sehingga adalah
Di antaranya mencapai kejayaan lah. Baik ya, alhamdulillah begitu ya. Banyak sekali ya pengalaman yang telah pun beliau dapatkan ya, bermula daripada sekolah menengah satu ya. Dan perlahan-lahan lah daripada sekolah menengah ini mula mengarang mungkin karangan-karangan yang ringkas ya, ataupun pendek ya. Beralih kepada suatu bahan yang lebih besar ya, ataupun artikel yang lebih menarik lagi lah ya untuk dikongsikan. Baik, kalau tadi kita mendengar daripada alam persekolahan ataupun sekolah menengah, bagaimana dengan kedua ibu bapa? Adakah mereka memberi galakan untuk tuan sendirilah memasuki bidang penulisan ini, macam mana? Memang latar belakang bagi kedua ibu bapa saya bukannya orang dari kalangan penulis. Cuma dalam keluarga memang saya seorang sajalah yang menulis. Itu pun kira kira percubaan lah. Mula-mula itu kira mencuba. Tapi sudah ada nampak kejayaan dari diterbitkan dalam majalah itu ini, jadinya saya teruskanlah usaha untuk meneruskan penulisan dalam pelbagai bidang lah, kreatif ataupun non kreatif seperti cerpen, puisi, rencana yang berbentuk budaya adat. Tapi lebih kepada adalah kalau macam dari segi budaya adat itu, saya lebih kira merujuk kepada orang yang lebih tahulah tentang budaya sesebuah puak lah, seperti macam yang pernah diterbitkan perkahwinan puak dusun sama dan pakaian puak dusun itu lebih memerlukan nyorannya lebih merujuk kepada orang yang anulah kajian yang kajian, mendalam, kira orang yang berpengalaman ataupun mempunyai maklumat lah tentang adat dan budaya tersebut lah. Iya, jadi mungkin berapa lama sudah menjadi seorang penulis ini? Mungkin daripada sejak pertama kali menghasilkan karya itu, mungkin kalau dari penulis dari sekolah menengah lah, tak kiranya dari permulaan asal lah, dari sana dari makin lama mencuba ingin kira keluar daripada macam mencari lagi di luar lah, kalau luar bidang daripada yang sebenarnya. Kalau di magazine sekolah mungkin kerangan lah, lebih menuju kepada kerangan dan sudah di luar mencuba lagi lah yang jelek, kira artikel lain lah macam kerangan, puisi dan adalah kira rencana lah. Baik, ya, alhamdulillah itulah yang sedikit pengalaman beliau yang telah pun dikongsikan bersama kita. Baik, menurut pendapat tuan lah, apa sebenarnya inisiatif yang boleh dilakukan ya bagi menggalakkan anak-anak kita ini, anak-anak kita inilah ya, ataupun adik-adik untuk lebih minat membaca ataupun lebih minat ya menerbitkan artikel dan juga sebagainya. Mungkin ada pendapat ya, apa pengalaman pribadi sendiri tuan lah. Bagi saya, bagi untuk agar anak-anak lebih suka untuk membaca, galakkanlah mereka membacalah dalam nyorak dalam di rumah tu, walaupun satu buku satu hari kira memadailah, tapi untuk meningkatkan lagi dorang punya pengetahuan. Selain itu cuba menghantar anaklah karya-karya yang kerangan yang sudah dinilai maksudnya dari sekolah untuk diterbitkan ke dalam majalah lah. Dari situ dapat dilihat sama ada kerangan mereka boleh berpotensi untuk diterbitkan di tempat majalah lain ataupun untuk meningkatkan lagi lah penulisan mereka. Baik, setentunya ya, ibu bapa dan juga penjaga memainkan peranan yang penting bagi memastikan anak-anak kita ini ataupun sokongan lah, sokongan yang kuat daripada kedua ibu bapa lah. Jadi di sepanjang penglibatan ya sebagai seorang penulis tempatan, pastinya memang banyak hasil-hasil karya yang telah pun tuan sendiri pernah hasilkan. Jadi apakah tema yang dihasilkan, yang dipilih untuk hasil karya tuan sendiri? Dalam hasil karya yang saya hasilkan tidak anilah tertalu kepada tema yang tertentu, cuma bebaslah. Kalau ada idea untuk membuat macam cerpen, jadinya saya akan membuat cerpen. Kalau ada idea untuk membuat puisi, saya akan membuat puisi. Tidak terkhusus kepada satu bidang penulisan sahaja ya. Kalau macam ada idea untuk budaya, jadi saya akan terbitkan adalah berjumpa orang-orang yang lebih pengalaman mendengar cerita dan kemudian
diolah secara sendirilah supaya cerita tersebut agak menarik untuk dibaca berserta dengan anak gambarlah yang lebih menarik dengan gambar supaya pembaca tahu di apa yang dimaksud cerita sama gambar. Ya, jadi insyaallah Awalia kita akan mengongsikan ataupun memaparkan ya hasil-hasil karya yang telah pun dihasilkan oleh Tuan Sri Narawi sendiri dan seperti yang dapat kita paparkan ya di Kaca TV inilah salah satu daripadanya. Mungkin dapat diceritakan mengenai dengan topik yang apa ni karya yang telah pun dihasilkan oleh Tuan sendiri. Silakan. Buku ini adalah hasil daripada program penulisan Masra yang diadakan di Anyer Banten Indonesia pada 2011. Ia merupakan projek tahunan yang dikendalikan oleh Masra di mana ahli-ahlinya peserta-peserta adalah terdiri daripada anggota Masra seperti dari Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Dari hasil daripada bengkel tersebut dibukukanlah seperti ini. Baik ya, alhamdulillah dibukukan ya ke dalam buku Strika Kabut ini. Kabut. Kalau kita lihat sendiri ya kandungan di dalam buku ini ada pelbagai puisi-puisi ya. Pelbagai puisi lah dengan teknik yang berbeza lah daripada setiap negeri dan negara lah. Dan seterusnya barangkali dapat dikongsikan juga ya dengan paparan di Kaca TV pada masa ini. Hujung Mata Pena. Hujung Mata Pena adalah hasil daripada peraduan yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sempena sambutan 50 tahun Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadinya di dalam buku ini ada banyak tajuk cerita lah yang mengandungi pengajaran lah untuk kanak-kanak. Jadinya cerita rakyat, cerita rakyat, cerita teladan lah. Kira lebih banyak menuju kepada cerita teladan. Baik, ini bermakna di dalam satu buku ini ada berbagai cerita-cerita pendek lah ya, yang boleh didapatkan. Dan semua cerita-cerita pendek ini merupakan hasil karya Tuan sendiri ataupun ada daripada kolaborasi luar juga? Untuk buku ini 100% daripada Tuan sendiri. Saya sendiri. Alhamdulillah. Ada merupakan peraduan lah dari peraduan. Wah, ini agak seram sedikit ya. Kalau kita lihat paparan skrin koleksi pada cerita pagi ini, koleksi cerita misteri. Ini siri yang ketiga sebenarnya. Ia sudah ada keluaran sebelum inilah. Saya mula menyumbang dalam ruangan misteri ini keluaran yang pertama, kedua dan yang ketiga lah. Jadinya di dalam buku ini dikumpulah penulis-penulis yang pernah menyumbang dalam media pemata dalam ruangan misteri lah. Okey, baik. Seterusnya barangkali dapat dikongsikan Perang Kastila. Ini mungkin lebih kepada cerita rakyat ya. Sejarah. Ini adalah hasil daripada peraduan yang dianjurkan oleh Pusat Sejarah Brunei peraduan cerita sejarah bergambar. Jadinya di sini saya menghasilkan sebuah cerita yang bertajuk Perang Kastila. Ia menerangkan bagaimana Perang Kastila itu terjadi di Brunei lah semasa pemerintahan Sultan Seppo Rizal. Dan waktu itu Brunei diserang oleh pihak Spanyol. Mereka ingin menakluki Brunei dan ingin menyebarkan agama mereka. Tapi pada peringkat awal memang Brunei tewaslah diserang oleh pihak Spanyol. Tetapi dengan berkat dorong usaha lah dan perancangan yang teliti, Brunei dapat kembalilah mengambil kembali tanah air lah. Alhamdulillah. Itu sebuah kisah sejarah. Sejarah. Tapi kalau ini memerlukan sumber rujukan lah daripada yang sumber rujukan yang dikeluarkan oleh Pusat Sejarah. Apa yang kita lihat juga di dalam buku yang diterbitkan ini memang sangat mesra pengguna. Lebih-lebih lagi kepada anak-anak dan juga orang-orang
muda lah ya. Untuk lebihannya lah. Lebih yang menarik. Lebih mengambil pelajaran sejarah mungkin boleh menggunakanlah buku ini untuk mendidik anak-anak. Rujukan kanak-kanak ya. Ya, betul. Baik, berikutnya ini satu buku mengenai dengan berkat doa dan juga usaha. Ya, apa buku ini tuan? Ini pun juga daripada hasil daripada pereduan yang dianjurkan sempena Majlis Ilmu lah yang lalu dan dibukukanlah untuk tatapan pembacalah. Dalam ini memang ada adalah cerita daripada di akhirnya ada pengajaran lah juga. Bagaimana jadi, mendapat idea untuk menerbitkan buku ini? Adakah mungkin berdasarkan kepada kehidupan seseorang ataupun pengalaman peribadi sendiri? Bagi saya untuk menghasilkan sebuah buku ini, saya banyak macam membaca buku daripada sama ada dalam negeri ataupun luar. Kira pengamatan lah daripada alam kira dunia lah tak. Jadinya dari sana ada timbul lah untuk membuatlah cerita yang berbentuk pengajaran. Iya. Baik, bukan buku sahaja yang diterbitkan oleh Tuan Awi kita pada pagi ini juga menerbitkan cerpen ya. Cerpen pendek ataupun karangan-karangan pendek ya. Cerpen pendek lah dalam dalam tiga majalah Bahana, Penerangan, Berita Brunei dan media pemata juga lah ada juga cuba mengantar ke sana dan apa yang kita dapat lihat di sini ada satu cerpen yang diterbitkan membawakan judul Selamat Jalan Daddy. Ya. Apa ni ceritanya sebenarnya? Tahun bila ini tuan diterbitkan? Kurang pasti lah. Misalnya banyak yang banyak sudah sebenarnya ya. Jadinya jadi ini mengisahkan tentang seorang ayah sanggup bersusah payahlah untuk anak untuk mendidik anaknya walaupun dia sakitlah tapi akhirnya di akhir cerpen tersebut ayah tersebut meninggallah walaupun ia sudah berusaha untuk mengubatilah dirinya tetapi akhirnya dia tewas juga lah. Tewas juga. Baik, satu cerita cerpen yang menarik ya untuk kita bacalah. Waktu-waktu luang, waktu-waktu lapang ya ada bahan kita baca. Boleh, ada cerpen berangan. Ini mungkin boleh menjadi bahan bacaan harian kita ya. Baik, kalau tadi kita mendengarkan cerita-cerita sejarah ya mengenai dengan buku-buku dan juga sebagainya. Kita tertarik juga dengan satu artikel yang dikongsikan ini. Ya, memang ada kelainan lagi, mungkin ada perbezaan mengenai ini dengan ini lebih mengetahui lagi lebih dalam mengenai dengan adat budaya ya, dan makan, juga budaya kita di Brunei. Makanan ya. Mungkin boleh kongsikan mengenai dengan perusahaan Ambulong. Apa ni? Perusahaan Ambulong sebenarnya tempat kilang untuk membuat Ambulong yang terletak di Kampung Ukung Tutong. Di sana ada adalah diperlihatkan proses-proses yang bagaimana untuk menghasilkan ambulong sehingga menjadi sagu lah sana. Jadi di sana saya dapat bertanya dengan pekerja sana bagaimana untuk menghasilkan sagu. Jadinya mengambil poin lah dulu awal dan sana jadinya diolah secara sendirilah. Yang penting susunan cara pembuatannya itulah yang perlu. Baik, ya begitu banyak prosedur banyak ya, yang perlu dilakukan sebelum menerbitkannya apapun juga artikel maupun bahan ya perlu ada kajian perlu ada kerjasama lah ya turun padang ya untuk mengetahui barangkali ya mesti rajin bertanya. Baik, tadi ada menyebut mengenai dengan pernah menerbitkan artikel ya, di dalam majalah Mekar. Mungkin rasanya ini salah satu ruang artikel yang diterbitkan di dalam majalah Mekar mengenai dengan pentingnya air kepada semua makhluk ya. Baik, ini terbitan Dewan Bahasa dan juga Pustaka dalam Majalah Mekar untuk terbitan Dewan Bahasa lah, khusus untuk kalangan murid-murid sekolah lah, sebagai ilmu tambahan. Jadinya di sana mereka tahu mengapa air itu penting. Penting untuk diambil setiap hari. Kadang ada kanak-kanak masa kini kurang mengambil air. Dalam sehari mungkin dalam secawan saja. Lebih banyak macam mengambil oren yang bekas. Jadinya di sana mereka akan mengetahuilah apa kebaikan yang mengambil air. Baik.
Itulah ya, satu artikel yang mudah untuk anak-anak dapatkan ya. Ni sama-sama juga untuk menggalakkan ya orang Brunei kita ni lebih-lebih lagi ya, daripada dari kecil untuk membudayakan membaca, membaca ya. Kalangan anak-anak dan juga adik-adik. Baik, tadi ada mengatakan mengenai dengan adat, dan juga masyarakat kebudayaan di negara kita Brunei Darussalam. Ada artikel yang diterbitkan ya oleh tuan sendiri mengenai dengan adat perkahwinan masyarakat dusun. Mungkin boleh menceritakan bersama dengan penonton kita bagaimana terhasilnya karya ini. Adat perkahwinan ini saya merujuk kepada orang yang lebih pakar lah. Tapi orang yang tempat saya rujuk kini sudah hanya sudah tiada lah. Ini kira hasil daripada sumber yang maklumat lah yang saya dapat daripada daripada seseorang. Jadinya dari sana saya cuba untuk menghasilkan, walaupun tidak berapa komplit lengkap. Jadinya sekurang-kurangnya ada gambaran dari sana bagaimana adat puak dusun itu adalah berlangsung, kurang lebih je macam Melayu, cuma ada sedikit perbezaan lah daripada setiap puak itulah. Baik, ya, selama bergiat aktif di dalam bidang penulisan ya, dan juga penerbitan ini, mungkin ada mana-mana artikel ya ataupun buku terbitan yang memang menjadi satu kebanggaan lah bagi diri tuan ya, kerana terhasilnya hasil karya cerpen tersebut. Jadi apa sebenarnya ataupun mungkin artikel yang memang ada kata orang sentimental value lah dalam diri tuan sendiri? Sebenarnya bagi saya, saya lebih kepada anulah perang Kastila, kerana di sini saya memerlukan banyak kajian lah untuk memerlukan kajian yang betul tentang sejarah Brunei dan memerlukan banyak imajinasi lah, terutamanya tentang gambar-gambar yang diterbitkan. Mungkin macam generasi dulu tidak mengetahui pakaian-pakaian lah waktu-waktu orang-orang dahulu lah, jadinya ini memerlukan adalah kerja ini, hasil kerjasama saya dengan seorang pelukis daripada Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Baik, ya. Alhamdulillah, inilah buku yang dimaksudkan ya, mengenai dengan Perang Kastila, memang memberi kesannya kepada tuan sendirilah di dalam menerbitkan buku ini ya. Banyak cabaran lah. Banyak cabaran. Jadi mungkin kita mengetahui juga ya, mungkin apakah cabarannya dalam bidang penulisan di sepanjang tuan mengikuti berkecimpung dalam penulisan ini. Mungkin dapat dikongsikan sedikit cabarannya. Cabarannya memang banyaklah bagi saya lah. Mungkin apa permulaannya, mungkin karya yang pertama tidak semestinya dapat diterbitkan. Kalau macam seorang itu mudah putus asa, dia mungkin cuma sekali saja berhenti. Disebabkan karyanya tidak terbitnya, mungkin saya tidak diterbitkan. Putus asa berhenti sekali itu saya. Tapi bagi saya, walaupun pernah tidak terbit, tapi saya berusaha lagi untuk cuba membuat lagi tentang tidak tertumpu ke macam cerpen, lebih cuba kepada puisi. Mungkin di sana boleh di anulah macam orang, saya lebih menuju kepada puisi. Tapi setakat ini memang kebanyakan cerpen, puisi sama rencana memang memang terbitlah yang diterbitkan dalam mana-mana tempat, contohnya majalah ataupun surat khabar. Pastinya ya, ada ruang dan juga peluang kepada penulis-penulis tempatan kita ya, untuk menerbitkan hasil-hasil mereka ya di dalam buku maupun buku majalah ya, siaran akhbar dan sebagainya. Tinggal hanya sahaja lagi kemahuan ya. Diri sendiri untuk mahu menerbitkan dan juga menghasilkan karya-karya tulisan ini. Baik, mungkin akhirnya nih tuan, ada sedikit harapan ya dan juga saranlah kepada orang ramai ya, anak-anak muda ataupun siapa sahaja yang berminat ya dalam bidang penulisan ini, yang mungkin boleh disampaikan ya, tips ataupun saranan. Saranan kepada penulis-penulis muda supaya terus berusahalah untuk mencapai apa yang diinginkan. Jangan yang orang berputus asa lah, walaupun sekali itu indah terbit, tapi kemungkinan artikel yang lain mungkin ada kesesuaian dan boleh diterbitkan lah. Jadinya teruslah saja, terus membaca,
membaca itu adalah sumber ilmu lah. Dari sana kita mendapat idea bagaimana untuk menghasilkan sebuah karya yang terbaik lah, walaupun tidak 100% hasil yang diinginkan oleh oleh dirinya lah, tapi saya upaya usahalah cuba untuk cuba. Yang penting itu tidak berputus asa. Jika ada kemahuan pasti ada jalan. Alhamdulillah.